jumpa pemirsa, ketemu lagi dalam acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas untuk bersuara. Kali ini kita mengambil tema yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tentang karakter yang sedang dibicarakan oleh bangsa Indonesia ini. Telah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama Bapak Abdul Aziz MPD. Selamat malam. Malam, Pak Aziz. Terima kasih Bapak telah hadir di studio Dhamma TV. Beliau adalah pengamat pendidikan dari UIN Malang, pengelola Griya Baca Institute. Benar Pak Aziz ya? Betul Pak. Dan yang nomor dua Bapak Satria Nugraha SP. Selamat malam Pak Satria. Malam Pak. Pak Satria adalah praktisi pelayan publik dan kolumnis media massa. Yeah. Sekaligus saya melihat di sini sebagai Tourism Information System. Benar? Pasti Pak, Pasuruan Tourism Information System. Oh ada pasuruannya ya, Pasuruan. Yeah. Oke, karena kita berbicara masalah pendidikan berkarakter dan Bapak-Bapak adalah yang kompeten dalam bidang ini, saya pertama kali pada Pak Aziz. Pak Aziz, makna dari judul pendidikan berkarakter itu dalam pemahaman Pak Aziz seperti apa? Monggo Pak Aziz. Ya, jadi begini Pak Rianto. Sebelum timbul tentang adagium, istilah pendidikan karakter ini sesungguhnya diawali oleh sebuah fenomena proses belajar mengajar kalau di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi yang hanya menitik beratkan itu terhadap kecerdasan intelektual ansih. Intelektual saja? Ya, intelektual saja. Karenanya output yang dilahirkan itu tak seperti diimpikan oleh para orang tua. Karena pada orang tua itu memimpikan bahwa output putra-putri mereka itu memiliki kecerdasan yang multi kecerdasan ya. Jadi kecerdasan intelektual dan terlebih kecerdasan emosional. Nah, dari kecerdasan-kecerdasan itu sesungguhnya diharapkan mampu membentuk kepribadian yang berlabel intelektual ya. Dan juga memiliki budi pekerti luhur. Luhur. Begitu. Jadi karakter sesungguhnya adalah bekas dari pendidikan yang ditularkan. Pendidikan yang ditularkan oleh para pengajar kita, para pendidik kita, sejatinya itu mampu membekasi akal yang kemudian dirupakan dengan mampu mengisi soal-soal UN dan juga mampu dibekasi dengan perbuatan, dengan sikap yang menghiasi pola hidupnya dalam keseharian di masyarakat. Keseharian di masyarakat. Yang dirasakan Pak Aziz sampai saat ini seperti apa? Sampai saat ini saya melihat bahwa tak saja di Kota Malang, Malang Raya, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Indonesia itu masih berkutat terhadap bagaimana silabi, bagaimana apa yang telah diprogramkan dalam misalnya ya, program pengajaran. Dan ada program pendidikan, ya. Ada ngajar, ada mendidik. Saat ini yang dominan adalah mengajar. Mengajar. Mendidik sesungguhnya saat ini banyak kurang disentuh, Pak Rianto. Jadi mendidik yang benar adalah bagaimana kemudian proses pengajaran berjalan dengan baik, tetapi kemudian diikuti dengan pesan-pesan moral, bahkan pesan-pesan ilahi. Pesan-pesan nilai, value, bagaimana output itu mampu mengintegrasikan antara sains dan agama begitu ya. Yang sekarang masih kurang. Masih kurang dan saya rasa itu masih kurang. Indikasi-indikasi itu misalnya betapa banyak para output di tingkat SD misalnya, SMP, SMA yang sekedar pinter otaknya, intelektualnya. Habis pelulusan mereka coret-coret baju. Ini menggambarkan bahwa betapa proses pendidikan karakter, yakni pendidikan yang mampu menghiasi, pendidikan yang mampu menghiasi pola hidupnya, itu tak tersentuh sama sekali begitu. Belum lagi turunan-turunan kebut-kebutan di jalan, ya. Kemudian pertengkaran antar pelajar, perkelahian antar pelajar, minum-minuman keras, banyak data sudah menunjukkan itu. Kesimpulannya bahwa siswa terjadi seperti itu, peserta didik seperti itu. Yang salah bukan semata-mata siswanya.
Tetapi kalau kita ingin bijak, yang salah adalah para guru-gurunya. Karena hanya mengajar. Karena hanya mengajar dan tidak mendidik. Dan satu keywordnya, kata kuncinya bahwa tidak ada istilah siswa peserta didik tidak bisa diajari. Yang ada adalah gurunya tak bisa mengajari. Ini menarik ini. Begitu. Jadi siswa tidak ada yang tidak bisa diajari. Betul. Tapi bisa jadi gurunya. Gurunya yang tidak yang bisa, tak bisa mengajari. Oke. Pak Satria, kalau kita berbicara dan mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Pak Aziz tadi, pengalaman Anda sebagai praktisi di lapangan, pandangan Anda tentang pendidikan yang berkarakter itu seperti apa? Jadi seperti ini Pak, kalau kita bicara pendidikan berkarakter itu kita bicara suatu kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang. Sebenarnya secara fitrah sih manusia itu lahirnya kan suci. Suci. Artinya ketika dalam lahir suci kan dia bisa menjadi seseorang yang baik ataupun buruk, benar atau salah ya karena orang tua, lingkungan, pendidikan itu sendiri dan masyarakat. Dalam arti luas. Nah, yang kita lihat di sini bahwa kita bicara pendidikan karakter itu output secara nasional itu bicara national character building. Nation. Nation kita bicara wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana siswa-siswa ini mulai dari sebenarnya tidak SD, Mas. Tapi mulai dari playgroup atau sebelum playgroup itu. Nah, itu mulai dari itu. Nah, yang kita harapkan itu pengajar-pengajar itu dan pendidik itu minimal S1 untuk tingkat TK dan playgroup untuk pendidiknya ya. Karena di luar negeri seperti itu gitu loh. Di sini kan enggak. Malah kayaknya kurang diperhatikan karena seorang yang masih umur 0 sampai 5 tahun itu mudah mengingat apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Nah, ketika si pengajar ini dan pendidik ini hanya orang-orang, mohon maaf, stratanya cuma SMA, kan berat itu. Karena kan kunci dasarnya filosofi dari kecil dulu ini. Atau kalau dihubungkan dengan Pak Aziz tadi itu, silakan S1, S2, S3, tapi itu menjadi kosong apabila apa? Tidak mendidik. Tidak mendidik. Yang Pak Aziz katakan memang tidak mendidik, hanya sekedar mengajar. Itu pun yang saya lihat sebenarnya guru kan harusnya juga digugulan ditiru. Bahasa Jawanya. Digugulan ditiru itu berarti yang saat ini kan yang saya lihat guru sudah memiliki tunjangan karena sertifikasi. Secara kesejahteraan sudah cukup baik. Kalau dulu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang sudah pahlawan dengan jasa. Pahlawan dengan banyak sertifikasi kan itu. Dengan kesejahteraan ini kan diharapkan guru tidak nyambi atau ngobiat, tapi lebih fokus juga mendidik dan mengajar dua-duanya ini. Makanya di Jawa Timur itu kita sudah melihat Prolegda, program legislasi DPR Jatim, salah satunya Raperda Jatim tentang peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Ketika bicara pendidikan di Jawa Timur, peningkatan kualitasnya ya tidak hanya aspek tadi kecerdasan intelektual, IQ, tapi juga SQ, juga EQ. Dalam kehidupan manusia itu ada 10 kecerdasan, tapi hanya 3-4, afektif, kognitif, psikomotorik. 3-4 itu aja. Yang terkenal. Yang 6 itu yang terkenal itu, tapi yang sisanya itu belum. Kayak kecerdasan linguistik, kecerdasan untuk mendeskripsikan sesuatu, terus mengekspresikan sesuatu, kecerdasan untuk memahami suara-suara. Jadi ada banyak kecerdasan. Itu belum terpola lah. Siapakah yang ngelola ini? Kecerdasan ini siapa yang ngelola? Apakah ormas atau generasi pemuda atau budayawan atau semua saling terkait? Jadi seperti itu. Kalau begitu Pak Satria, ini menjadi semakin jauh Pak Aziz kalau memang sampai kita harus ada kecerdasan linguistik, mungkin kecerdasan tentang body language, mungkin juga begitu saya tidak tahu itu ini kan menjadi apa, menjadi jauh. Bagaimana Pak Aziz? Jadi begini, di Indonesia hingga kini memang kecerdasan yang disebut Pak Satria itu betul. Jadi ada banyak kecerdasan sesungguhnya yang tersimpan dalam diri manusia.
Tetapi untuk mengimplementasikan banyak kecerdasan itu, sementara ini itu tiga saja. Sesungguhnya kalau amatan saya, ya, saya mengamati itu hanya baru satu kecerdasan itu yang dibidik, terutama oleh pemerintah. Dalam hal ini penggagas undang-undang dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya itu, kemudian UN, kemudian menentukan orang lulus dan tidak dan seterusnya, itu masih kecerdasan intelektual. Intelektual saja. Jadi intelektual saja. Kalau dia mampu menjawab soal dengan sesuai dengan pertanyaan yang sejatinya dibuat di internal sekolah masing-masing, tapi dibuat di Jakarta, yeah, ya kan? Yeah. Itu dianggap orang ini sudah outputnya bagus. Tetapi moralnya, yeah, ya, kesehariannya, kebiasaannya, tradisinya yang kemudian melahirkan karakter tersendiri itu tidak pernah dipikir oleh pemerintah kita. Tidak pernah dipikir. Maka kemudian ada ide kemudian bagaimana pendidikan agama itu kemudian diintegrasikan menjadi salah satu mata ujian, ya, mata ujian di ujian nasional begitu. Itu ada ide itu. Tetapi bagi saya, mohon maaf, bagi saya ketika mata pelajaran pendidikan agama dimasukkan dalam EPTANA, sesungguhnya disitulah letak utama kegagalan para pendidik kita, ya, kegagalan para guru kita tak mampu mengajarkan matematika lengkap dengan pendidikan moralnya, tak mampu mengajarkan biologi lengkap dengan pendidikan moralnya, ya, tak mampu mengajarkan pendidikan sosiologi lengkap dengan moralnya begitu. Oke, Pak Jis. Menarik. Artinya dunia pendidikan kita sekarang tidak ada hubungannya dengan minum-minum, minuman keras. Betul. Bisa orang peminum tapi dapat nilai A. Mungkin begitu. Betul, Pak Jis. Bisa. Oke, kita istirahat sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Kotak Suara. Terima kasih pemirsa, Anda masih di acara Kotak Suara. Kita lanjutkan pendidikan berkarakter. Pak Jis, lanjutkan Pak Jis. Ini rupanya tidak ada hubungan antara pendidikan dengan, katanya kalau orang Jawa itu ada istilah molimo, ya. Betul. Orang molimo pun bisa dapat nilai A ini. Gimana? Betul. Pak Jis? Teruskan. Jadi begini, ada sesuatu yang cukup menarik ketika kemudian dilakukan penelitian. Ya, dilakukan penelitian. Pertama, saya akan mengupas tentang gurunya dulu, ya, ya, sebelum kepada siswanya. Dan ini saya kira memang lebih bijak begitu. Ya. Saat sebelum undang-undang dosen dan guru kemudian ditetapkan, saat sertifikasi itu belum dilakukan, maka sesungguhnya para guru itu banyak kemudian memberikan ide, gagasan, argumentasi bahwa ketika guru itu tidak dihargai ilmunya, yeah, dalam tanda petik itu gajinya kurang, maka guru mengatakan ini akan berdampak sangat signifikan terhadap proses kecerdasan, output yang akan diharapkan. Tetapi ketika undang-undang guru dan dosen kemudian sertifikasi itu diterapkan dan menerima sertifikasi, kemudian ini sudah berjalan dua kali UN, ya, ternyata tidak ada ngaruh signifikan, Pak Rianto. Jadi sertifikasi itu sudah jalan, ya, secara umum di tingkat regional Jawa Timur tidak ada ngaruh signifikan, pengaruh signifikan tidak ada. Maka tingkat kesejahteraan, ya, para pendidik, para guru ditingkatkan, kemudian bagaimana ke tingkat kelulusan itu bisa meningkat, itu ternyata tidak ada dampak sama sekali. Tidak ada dampak sama sekali. Artinya berjalan di tempat. Orang pondok pesantren bilang itu mabniyun ala pancet. Jadi apa itu mabniyun? Mabniyun ala pancet. Ala pancet. Nah, ya, jadi pancet. Berjalan di tempat. Kalau begitu hemat saya begitu. Yeah. Hemat saya, baik itu Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan Nasional, mengevaluasi kembali tentang sertifikasi ini. Manakala contoh ketika proses sertifikasi itu portofolio yang buat itu orang lain, maka sesungguhnya bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan berubah sama sekali dalam proses pengajaran dan pendidikan terhadap anak didiknya. Tetapi ketika minimal dalam portofolio membuat karya tulis dan seterusnya, yeah, itu mereka buat sendiri, maka sesungguhnya pengaruh itu akan bisa dilihat minimal ini ada korelasi positif begitu, ya. Ada korelasi positif. Tetapi ketika tidak buat, contoh misalnya, ada satu karya ilmiah, itu bisa di copy paste, itu oleh kemudian banyak para guru. Yeah, bahkan tidak melakukan editing sama sekali terhadap si, hanya ganti nama. Ini ironi. Nah, kemudian terkait dengan siswa tadi. Ketika
orang pinter misalnya di DKI, Kompas melansir di DKI, ternyata tingkat ketidaklulusan itu semakin tinggi, ketidaklulusan. Dan itu dipenuhi oleh anak-anak yang notabene memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual itu baik, dan tingkat prestasi di tingkat sekolah itu baik, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Bisa tidak lulus. Pertanyaan saya kadang, saya berpikir itu, jangan-jangan yang membuat soal ini tak mampu menyelami dunia siswa. Jangan-jangan. Ya, ya. Karena kenapa? Di tingkat sekolah saja, yang notabene itu dia belajar setiap hari, itu mampu menorehkan prestasi dan menjawab soal-soal dan melebihi temannya. Tetapi ketika mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh negara, ya orang sana begitu ya, ya orang Jakarta ya. Sana, ternyata bisa tidak lulus. Maka yang perlu dievaluasi pula bahwa gudangnya, dapurnya pembuat soal, baik di Kementerian Pendidikan Nasional ataupun Kementerian Agama, itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan bukan orang yang betul-betul ahli dan mampu kemudian menyelami dunianya siswa. Kalau aku ini membuat soal seperti ini, dijangkau enggak oleh akalnya siswa? Alasannya apa? Nah, alasan apa begitu loh. Maksud saya begitu. Maka kemudian hadirnya pentingnya, urgennya pendidikan karakter tadi, memang melalui proses pembiasaan-pembiasaan. Kalau saya pribadi, Pak Rianto, sesungguhnya pembuat soal itu harusnya sekolah. Sekolah. Yang bersangkutan. Madrasah yang bersangkutan. Walaupun ini sedikit mengindahkan bagaimana kemudian menetapkan tentang kondisi pendidikan secara nasional ya. Secara nasional, tetapi itu menjadi PR tersendiri bagi kementerian terkait itu gitu loh. Untuk kemudian misalnya asing bertanya, bagaimana pendidikan, tingkat pendidikan di Indonesia sudah berapa persen misalnya begitu. Nah, itu kan bisa dibuat, dirumuskan kembali dengan mengajak duduk bersama para pimpinan perguruan tinggi misalnya, para pakar pendidikan itu diajak kumpul semua. Ini yang kita sebut dengan hearing ya. Jadi kalau di Kota Malang barangkali ada hearing publik dengan pendapat gitu. Baiknya bagaimana? Tetapi untuk tingkat lokal, karena memang kita akui bahwa sekolah di Kota Malang, misalnya madrasah di Kota Malang, sekolah di Surabaya, sekolah di Sumeneb, misalnya itu tidak sama, Pak Rianto. Tidak sama. Anak yang makannya itu banyak ubi-ubian, jagung, misalnya beras jagung dengan beras putih, dengan roti. Itu tentu itu punya korelasi positif ya terhadap perkembangan otaknya begitu maksud saya begitu. Saya yakin Pak Haji juga akan berbicara apabila satu pekerjaan tidak dikerjakan oleh ahlinya, tunggu kehancurannya. Betul. Pak Satria, bagaimana kalau kita dengar Pak Haji? Saya melengkapi dari Pak Aziz, jadi kita paling tidak dalam konteks sound governance. Kan yang sekarang ini kan lagi good governance. Nah, dalam konteks sound governance ini adanya kemitraan antara dunia usaha, antara pendidikan, antara masyarakat, dan antara birokrasi itu bermitra. Nah, ketika kita bicara tadi adanya monitoring evaluasi terkait ujian nasional dan sebagainya, itu sebenarnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah mengatur semua bahwa Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyusun standar pelayanan publik terkait standar pelayanan monitoring evaluasi, standar pelayanan penyusunan ujian nasional, itu harus melibatkan stakeholder. Stakeholder ya bisa dari masyarakat semua, perguruan tinggi negeri, kepala sekolah se-Indonesia, SD, SMP, SMA. Nah, istilahnya misalnya Dirjen Pendidikan Menengah. Jadi, ngundang kepala sekolah SMP se-Indonesia, ya apa ini, gimana ini ujian nasional? Bagaimana kurikulum kita yang include juga pendidikan karakter itu juga? Artinya, misalnya soal geografi, tentang gempa bumi. Tidak hanya ilmu-ilmu gempa bumi, tapi juga siswa ini diajarkan punya kepekaan. Bantuan apa yang dia bisa berikan ketika ada bencana gempa bumi? Oh, saya harus bantu ini. Nah, karakter lebih ke arah di situ, dilatih gitu loh. Selama ini kan saya lihat hanya, biasa. Gempa bumi adalah ini, terus kemudian teorinya ini, bla bla bla. Tapi, include tadi moral kita. Moral kita gimana? Nah, kamu ada gempa bumi apa? Nih, ono tsunami gimana? Nah, itu diajarkan juga. Disimulasikan lah. Itu yang katanya Pak Aziz tadi itu
meskipun kita berbicara gempa bumi, kalau boleh saya mengambil dari situ, tapi bagaimana moral orang siswa itu, pada waktu itu melihat sesuatu yang terjadi semacam itu. Karakter lebih ke arah pembiasaan dan pembelajaran. Dan butuh waktu panjang, nggak bisa bicara setahun, dua tahun, tapi bicara 5-10 tahun. Nah ini yang saya baca juga, bahwa Mengko Kestra itu sebagai motor untuk menyusun formula tentang kurikulum pendidikan karakter. Mengko Kestra ini mengundang Mendiknas, Menbudpar, Menteri Dalam Negeri, dan mengundang menteri terkait bicara pendidikan karakter ini. Duduk bareng gitu loh. Jadi supaya tidak ego sektoral loh. Belum tapi ya. Yang tahun kemarin sudah. Udah. Yang tahun ini nggak tahu. Komisi 10 DPR ini juga sudah duduk bareng tahun 2010. Bisa dibayangkan Pak Haji. Sudah pada ketemu para pejabat itu, tapi hasilnya masih yang semacam ini katakan. Hasilnya kalau masih dari awal tadi ini, kan? Pak Haji berbicara bahwa bagaimana pola pendidikan, pola pengajaran lah di Indonesia yang semacam itu. Makanya Jawa Timur itu nyusun Raperda Jatim tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur untuk membantu pemerintah pusat dalam hal melindungi masyarakat Jawa Timur, ya pendidikan akhlak, ya pendidikan intelektual, ya pendidikan masyarakat. Jadi ketika mereka sudah lulus, mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat. Mereka bisa membantu masyarakat dengan kelebihan yang mereka miliki itu. Lulusan SMK, SMA, dan lulusan SD, SMP. Jadi ada kepekaan dengan tetangga-tetangga sekitar. Jadi jiwa gotong royong akan muncul gitu loh. Yang selama ini kan saya melihat kurang kan. Pendidikan karakter kan ya tadi integritas, kejujuran, jiwa gotong royong. Kita bicara kejujuran. Kasus yang di Surabaya kan cukup heboh juga kan. Iya, iya. Ya kita semua sudah tahu. Nah, ini belum yang lain. Belum bicara masalah antri. Mohon maaf, saya contohkan di Jepang. Di Jepang itu pemimpin perusahaan itu ketika bekerja mereka pakaian biasa, pakaian rapi. Iya. Tapi mereka masuk kantor, mereka nggak lewat pintu depan, tapi mereka lewat pintu belakang, ngecek toilet. Toilet kotor, pemimpin perusahaan itu langsung bersihkan. Ini aspek pendidikan moral kan, padahal mereka tidak beragama gitu loh. Ini yang saya tanyakan, tante saya kan S3 di Jepang. Iya. Nah, ini kita bicara Jepang loh. Jadi antri juga, bicara antri. Nah, bicara disiplin waktu. Jepang cukup bagus bicara pendidikan karakternya. Betul. Mereka karena apa? Mereka dengan memang agak dipaksa harusnya ya. Iya. Jepang itu kan dengan keterpaksaan apa sumber daya yang terbatas, alam, akhirnya berupaya ya gimana bisa menjadi negara super. Kalau kita kontraskan dengan di tempat kita, bisa jadi kalau memang itu dikatakan tidak mendidik ya. Jadi kalau ada pejabat masuk lewat pintu belakang, ada toilet yang tidak bersih dibersihkan, pejabat negara tertentu, katakanlah mungkin Indonesia ya, dia harus lewat pintu depan dengan karpet merahnya, karpet itu merahnya. Dan setelah dia istirahat, dia ke belakang marah-marah kan begitu. Bisa jadi bersihkan itu. Ini kan begitu. Ada ya seperti itu. Jepang enggak. Dia bahkan menyamar, melihat toilet yang kotor, lantai yang kotor, bersihkan langsung. Enggak usah nyuruh anak buah, karena keteladanan tadi. Dia sebagai pemimpin memberikan keteladanan. Indonesia semakin bagus Pak Satira sebenarnya. Karena Indonesia sekarang itu tidak menyertakan anggota, tidak menyertakan pejabat. Sekarang sudah ada outsourcing cleaning service ya. Nah itu apalagi. Semakin meninggalkan beban itu ya. Oke, kita akan berbicara banyak tentang karakter itu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Terima kasih pemirsa, menarik Anda masih di acara Kotak Suara. Pak Aziz, kalau kita mendengarkan dari Pak Satria tadi itu, rasanya semakin lama kita harusnya semakin tanggap dan kita sudah mendapatkan jalan keluar. Tapi apakah di Indonesia khususnya para pendidik itu apa perlu ditekankan lagi dia sebagai tauladan begitu mungkin Pak Aziz? Bagaimana Pak Aziz? Ya begini, jadi pelaksanaan UN yang tempo lalu itu diwarnai oleh pemandangan yang cukup mencederai posisi guru sebagai orang yang mestinya digugu dan ditiru. Cukup mencederai. Salah satu contoh misalnya di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu kemudian melakukan pembohongan alias ketidakjujuran. Ya, berarti itu sudah mematahkan bagaimana nilai integritas, kejujuran
mural di tingkat siswa. Kronologisnya itu kan cukup mengernyitkan dahi. Kenapa saya sebut demikian? Karena melibatkan banyak pihak begitu. Jadi kalau misalnya, jadi secara praktis bahwa kalau dalam satu sekolah ini misalnya lebih banyak yang tidak lulus tingkat ketidaklulusan, maka sesungguhnya kepala sekolah itu akan ditegur oleh kepala dinas kabupaten bersangkutan. Kondite ini ya? Ya betul. Ya, ya. Kemudian kepala dinas kabupaten bersangkutan itu juga akan mendapat teguran secara serius oleh kepala dinas pendidikan provinsi. Tingkat satu begitu kan? Tingkat satu pun begitu gitu. Itu kalau ternyata laporannya katakan di Jawa Timur itu lebih tingkat ketidaklulusan itu sangat tinggi, itu akan mendapat teguran entah itu lisan ataupun tertulis itu dari atasannya lagi, begitu maksud saya. Nah, sesungguhnya rangkaian-rangkaian ini yang dalam tanda petik itu juga termasuk mengajarkan bagaimana karakter itu dibunuh begitu loh. Karena begini, orang ujian itu sejatinya memang mengajarkan kejujuran, gitu loh. Namanya ujian saja, bangkunya agak berjauhan. Dia berpikir dengan akal pikirannya sendiri karena malamnya sudah belajar, sudah dibimbing orang tuanya, bahkan ada di lesi, di privati, dan seterusnya. Tetapi kondisi yang terjadi, mohon maaf, itu ada guru yang dengan sengaja dikoordinir oleh kepala sekolah. Sistemik berarti. Sistemik ini. Dikoordinir oleh kepala sekolah untuk membocorkan kunci jawaban. Begitu kan? Untuk membocorkan kunci jawaban. Dan ini ketemu begitu kan? Ketika ketemu oleh para pengawas dari tingkat perguruan tinggi, itu kemudian ini kita lacak itu mengarah terhadap leader dalam sekolah itu begitu. Dan dilindungi nah, begitu kan? Dan dilindungi. Dan kemarin dari Dinas Pendidikan Provinsi itu menyatakan, mengeluarkan statement di media nasional bahwa siapapun yang membocorkan soal akan kita tindak. Kalau itu kepala sekolah akan diberhentikan sebagai kepala sekolah. Nah, ini kita tunggu actionnya. Artinya tidak hanya cetak biru di media cetak begitu kan? Kalau sekedar cetak biru di media cetak, maka sesungguhnya efek jera itu tidak akan pernah ada. Betul. Kalau gitu kata-kata calling down itu bukan apa menunggunya Pak Aziz bukan akan jadi kenyataan, tapi calling down itu intinya itu akan menjadi kabur. Untuk akan saat menjadi ini kabur. Seperti itu ya. Akan menjadi kabur. Nah, dan keteladanan lagi itu Pak Rianto. Jadi keteladanan guru ini menjelang UN dilaksanakan itu gencar sekali memberikan motivasi terhadap para siswa agar nama baik sekolah ini kita pertahankan. Tahun lalu kita dengan tingkat kelulusan sekian persen, ini harus meningkat. Kalau kalau enggak kita akan dimarahi misalnya begitu kan. Nah, sedangkan dalam prosesnya sejatinya pendidikan itu Pak Rianto adalah proses yang berkesinambungan, pembiasaan yang betul-betul terorganisir gitu kan. Maka kalau dalam prosesnya tidak baik, maka outputnya, hasilnya dipastikan tidak baik. Misalnya begini, kalau para guru itu menjelang UN saja itu gencar memberikan motivasi belajar, baca buku, beli buku, seterusnya. Tetapi dalam prosesnya, keseharian jauh hari sebelum menjelang UN, guru itu jarang membaca buku, jarang belajar, jarang beli buku, jarang nongkrong di perpustakaan, ya kan? Itu maka sesungguhnya tidak akan ditiru oleh siswa. Percaya, tidak hanya di tingkat sekolah itu. Tingkat perguruan tinggi sekalipun, ketika para dosen itu jarang belajar, indikasinya ketika mengajar, referensinya sangat miskin gitu kan? Ditanya, dan memanfaatkan mahasiswa cari referensi. Jadi para mahasiswa suruh berdiskusi semua begitu kan, satu-satu, kemudian ini diam dikir SMS-an dikir gitu kan ya. Sekarang nih kemudian habis itu menyimpulkan seolah-olah memberikan gagasan baru, tetapi itu sudah pokok-pokok pikiran cemerlang dari para mahasiswanya yang malamnya saya yakin dan saya percaya ia telah membaca buku banyak sekali para mahasiswa ini. Pun dengan siswa, begitu maksud saya. Oke. Pak Aziz, saya ingat minggu yang lalu kita berbicara sedikit tapi hampir sama. Jadi, Engarso Sung Tulodo itu rupanya sekarang harus ditambah Tulodo Sing Apik.
Jadi kalau Pak Ajis berbicara, tidak akan ditiru, ditiru Pak Ajis perbuatan yang jelek itu. Betul. Jadi tetap guru itu diguku dan ditiru. Betul. Yang jadi masalah ternyata yang ditiru itu juga enggak membawa kepada kemaslahatan. Betul. Bagaimana Pak Satya? Jadi kalau memang yang ditiru tidak membawa kemaslahatan ya, umat, kemaslahatan masyarakat, itu sebenarnya masyarakat bisa mengadu. Khususnya untuk SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri. Perda nomor 11 tahun 2005 tentang pelayanan publik di Jawa Timur sudah disiapkan ada salah satu instrumen KPP Jatim. Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur bisa menerima pengaduan masyarakat. Misalnya tadi jelas, pengaduan terkait pendidikan karakter tidak masuk kurikulum. Atau pengaduan masyarakat terkait pendidikan karakter belum ada hasilnya yang nyata. Kemudian pendidikan karakter masih di awang-awang. Kan pengaduan. Iya, iya. Karena bicara pendidikan ini kan bicara investasi sebenarnya jangka panjang. Kalau pendidikan hari ini tidak diselesaikan, 5-10 tahun lagi siapa yang memimpin bangsa ini gitu loh. Betul ya, ya, ya. Apakah harus orang-orang luar negeri? Kan lucu. Apakah APBN harus diperintah atau harus mendapatkan tekanan dari Presiden Amerika, misalnya para lulusan kita jadi pemimpin nantinya. Apakah, jadi kalau kita bicara falsafah Bung Karno sudah jelas, bangsa Indonesia itu harus punya karakter yang kuat. Pertama, kedaulatan politik. Ya, ya. Kita agak lemah di kedaulatan politik. Ya buktinya banyak lagu-lagu Malaysia, Indonesia yang diklaim Malaysia, tarian-tarian Indonesia diklaim Malaysia. Kedaulatan politik kurang kita. Mohon maaf loh ya. Ya, kita fakta. Ya. Kedua, kedaulatan ekonomi. Sangat lemah. Banyak pasar-pasar modern yang hampir menggusur pasar tradisional. Ini apa ya? Karena oknum-oknum lulusan pendidikan kita. Artinya apa, Pak Satria? Kalau kondisi macam itu berarti kan semakin jauh lagi ini. Kalau kita berbicara pendidikan berkarakter tadi. Nah, karena kita sudah tidak punya kebebasan politik, kalau nggak salah tadi itu, tentang ekonomi. Kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan yang terakhir, menghargai budaya untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. National character building. Jadi salah satu pintu terakhir ya nanti budaya ini, kebudayaan ini, asli bangsa Indonesia yang gotong royong, saling menghargai, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, tidak hanya lip service. Ya kalau begitu saya ingat sound governance itu diantaranya kan berbicara tentang lokalitas sebenarnya. Ya. Tetapi rupanya di sini lebih banyak untuk ditarik kepada internasional. Internasional. Sehingga menjadi tidak ada artinya orang sekarang berbicara lokalitas pada saat kita berhadapan-hadapan dengan internasional yang memang itu kuat. Nah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia ini ya sedikit mengikuti ajaran Bung Karno, mohon maaf lah. Beliau salah satu jangan kode. Sedikit, mestinya harus banyak. Harus banyak ya? Karena ada panding-panding. Berarti harus banyak ya? Iya, oke. Berarti ketika bicara harus banyak. Trisakti Bung Karno itu ada tiga. Kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, yang terakhir juga kebudayaan yang berkepribadian. Bicara berkepribadian kan bicara pendidikan karakter toh. Iya, kita sudah lemah di dua loh, kedaulatan politik dan kemudian ekonomi. Tinggal tiga, yang ketiga ini kebudayaan. Bagaimanapun juga kalau dua musuh satu, satu pasti kalah. Nah, begitu ini ya ceritanya. Betul, Pak. Artinya, betul. Ya tokoh-tokoh bangsa dulu itu banyak baca gitu loh. Baca, banyak berdiskusi dan punya. Bahkan Bung Karno sempat bicara di sidang umum PBB kan, keluar dari PBB kan, itu satu-satu negara berkembang. Dan rekor loh Pak, rekor dunia bahwa Indonesia satu-satunya yang keluar tahun 67 ya kayaknya itu. Terus akhirnya balik lagi kan. Itulah karakter bangsa. Itulah karakter bangsa. Dan sekarang ada kata-kata yang menarik akhir-akhir ini. Apabila seorang pemimpin tidak berkarakter maka akan dimakan oleh rakyatnya. Bisa jadi seperti itu. Semacam itu. Ini kan luar biasa bagaimana Pak Ajis itu. Iya, jadi ketika kita bicara tentang sosok leader begitu ya, sosok pemimpin di sebuah negeri, maka memiliki karakter itu menjadi keniscayaan, tak bisa ditawar gitu. Ya. Ketika kemudian karakter ketegasan begitu kan, kemudian cepat mengambil tindakan, kemudian berani mengambil resiko. Ini manakala tidak dipunyai oleh pemimpin ya, oleh pemimpin apakah skalanya nasional ataupun lokal, maka sesungguhnya lama kelamaan orang pondok bilang wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Begitu loh. Adanya sama dengan tidak adanya. Kalau sudah adanya sama dengan tidak adanya, berarti konsep state, negara,
di mana itu ada yang memimpin, di mana ada orang yang dipimpin itu kan, maka sesungguhnya itu menjadi hampa itu kan. Jadi rakyat sudah bergumam dalam hatinya, aku walau tak ada pemimpinku sama saja. Sama saja, dan ini pula yang kemudian berimbas kepada pelaksanaan proses penguatan demokrasi di Indonesia. Contoh misalnya Pilpres. Kenapa ada orang memilih tidak memilih? Ya. Karena ia sudah berasumsi bahwa aku memilih, aku mendatangi tempat coblosan, aku kemudian melahirkan pemimpin, juga tak ada perubahan sama sekali dalam kurun waktu 5 tahun begitu. Pak De Boin. Jadi begini Pak Dato, pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan adalah tak hanya intelektual, bergelar doktor, bergelar profesor, tetapi satu yang mampu diterima oleh semua golongan. Artinya ia juga memiliki karakter multikultural. Nah, kalau memiliki karakter multikultural, maka sesungguhnya ia akan berdampingan dengan seluruh ideologi-ideologi dan agama apapun. Nah, begitu. Dan dia sudah melintasi seluruh pikiran, pemikiran dari bangsa ini. Nah, itu aspek kebudayaan dari Bung Karno itu. Jadi gitu loh maksud saya. Jadi salah satu Bung Karno itu kan yang diajarkan kan itu. Bagaimana hari ini kita mampu kemudian duduk bareng, rukun, berdiskusi bareng ketika ngobrol tentang problem kebangsaan. Tak lagi berpikir apa topinya, tak lagi berpikir apa bajunya, begitu kan? Apa simbolnya? Tak lagi berpikir dari mana ia dilahirkan dan besar di mana. Tidak berpikir itu. Tidak ada diskriminasi. Ya, negarawan sejati itu, Pak Rian. Seperti gitu loh maksud saya. Gitu. Berarti Pak Ajis dan Pak Satria itu nyindir ini ya. Nyindir suasana saat ini. Oke, kalau saya mendengar dari Pak Satria tadi tentang hebatnya, ya hebat lah namanya sakti ya. Ada Trisakti yang dijelaskan oleh Pak Aziz tadi itu. Ini Pak Satria, saya kepingin tahu contoh di lapangan yang itu memprihatinkan, lepas dari Trisakti. Seperti apa itu? Ya, contoh di lapangan yang memprihatinkan, yang pertama ini semakin dominan pasar modern. Padahal itu kan ideologi ekonomi luar negeri. Padahal kan bangsa kita ini kan lebih pasar tradisional. Ada aspek apa ya, menjaga kebudayaan, komunikasi di sana. Kalau ada undangan apa, undangan mantan, undangan apa, ngobrol. Loh, Bu, Mbok Nah, Mbok Jah, kemana kok nggak jualan ya? Oh, ternyata dia ada undangan ini ya. Jadi ada, kalau pasar modern kan, saya punya duit, saya beli ya sudah. Ada kehampaan, kepekaan kosong gitu loh. Jadi iya, oke. Pak Satria, simple. Kita istirahat sejenak. Rupanya Anda berbicara tentang kapitalis yang ciri kapitalis itu pasti akan makan yang lemah. Gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Terima kasih pemirsa, Anda masih di acara Kotak Suara. Pak Satria, mohon diteruskan tadi itu, bagaimana? Kita bicara masalah kemandirian ekonomi kita belum kuat. Belum kuat. Sehingga saat ini lagi dirancang Permenbudpar tentang pasar tradisional menjadi pasar pesona budaya untuk menjaga kelestarian pasar tradisional menjadi pasar pesona budaya. Pasar pesona budaya itu pasar yang menjaga kelestarian budaya asli bangsa Indonesia. Jadi pasar tradisional itu silakan pasar modern, tapi harus ada pembatasan jarak, bisa jadi 1 kilo lah antara pasar tradisional dan pasar modern. Itu yang pertama. Dan yang kedua, contoh yang kedua ini kita bicara masalah kecil aja, budaya saling menghargai antar orang tua dengan anak muda. Kadang anak muda ini terlalu digerus oleh media massa, mohon maaf, media massa yang terlalu budaya yang terlalu hura, entertainment yang kenceng, akhirnya kan itu kan mengurangi karakter kita kan. Akhirnya orang mandang loh, saya bisa menjadi terkenal untuk harus masuk dunia entertainment. Saya untuk menjadi terkenal saya harus istilahnya pakai pakaian yang aneh-aneh. Terus mohon maaf, sebagian anak muda kita bangga artis-artis luar negeri, jarang bangga tokoh-tokoh Indonesia. Kan lucu tuh, kita ini orang Indonesia, masa gak bangga dengan. Makanya kementerian itu, mohon maaf, Kementerian Pendidikan Nasional kemudian sama Badan Perpustakaan Nasional itu menetapkan Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan yang berkarakter. Ini pahlawan nasional yang berkarakter.
yang punya kepribadian yang berkarakter tadi yang ditambah itu ya? Itu sudah disahkan 19 Juli kemarin. Ini kan tanggal 19 Juli kemarin itu menetapkan pahlawan Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional yang berkarakter. Jadi itu jadi acuan sekarang. Terus, Pak Satria, pahlawan yang lainnya? Sementara masih itu dulu. Oh, masih. Kemudian yang kedua kita bicara anggaran. Mohon maaf. Anggaran ya. 20% APBN, kan sekitar 1.000 triliun, berarti kan 200 triliun. Ya. Itu yang ngelola Kementerian Pendidikan. Padahal, hanya pendidikan? Pendidikan. Nah, padahal Kementerian Agama itu juga salah satu punya tanggung jawab. Pencetak karakter. Pencetak karakter, pendidikan karakter. Bisa lewat pondok pesantren, bisa lewat sekolah tinggi agama Buddha, bisa lewat mungkin di candi-candi itu ada apa ya, kayak mungkin pengajian ya, Hindu, sebanyak agama kita, ya agama Hindu lah, agama Buddha, agama besar kita. Anggarkan di situ, karena bicara pendidikan karakter kan bicara apa ya, dananya besar kan, jadi minimal ada SKB, surat keputusan bersama antara Mendiknas sama Menteri Agama untuk ngelola anggaran, ya paling tidak dari 200 triliun. 50 triliun lah untuk membiayai sekolah tinggi Buddha, sekolah tinggi Kristen, sekolah yang itu untuk... sekarang tidak dibiayai dari anggaran pendidikan yang naik. Sementara masih Kementerian Agama, jadi masih cukup kecil gitu loh. Kan ironis sekali gitu loh. Kalau itu bisa istilah duduk bareng lah, jangan ego sektoral. Sehingga sekolah tinggi agama Buddha itu menjadi ya apa? Ikut berpartisipasi kan peran serta masyarakat. Sekolah tinggi gereja, kemudian candi-candi itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang ritual mereka yang meningkatkan terus penghayat kepercayaan, moralitas juga, menjunjung moral, menjunjung moralitas juga itu perlu dianggarkan. Yang menarik tadi Pak Satria tentang dinas apa Departemen Pendidikan, ternyata dia mendapatkan tambahan anggaran dari negara itu tidak ingat bahwa ada pendidikan karakter yang ada di pondok pesantren, sekolah yang agama, ada di sekolah-sekolah agama, di wihara, di pura, dan sebagainya, itu. Di candi dan sebagainya, itu dianggarkan juga. Padahal dasarnya di situ kalau kita berbicara karakter ya. Untuk pendidikan karakter kaitannya dengan religi kan, agama ya. Tadi yang dibilang kan tidak ada diskriminasi, kaitannya juga dengan kebudayaan berkepribadian, ya di situ anggarkan. Mohon maaf, sekolah agama kita. Kalau orang Jawa mengatakan begini Pak Satria itu, jadi Departemen Pendidikan itu namanya apa? Kementerian sekarang Pak, ganti namanya. Kementerian Pendidikan Nasional. Iya, itu sekarang sedang berenang. Satu sisi kementerian apa yang lainnya itu keceh ya. Keceh itu airnya sedikit. Benar. Ya, tapi kalau kolamnya Kementerian Pendidikan tadi itu bisa untuk berenang. Berbahaya Pak Satria, kalau itu tidak bisa berenang tenggelam itu. Tenggelam ya. Silahkan candi-candi ritual dengan agama Hindunya Buddha anggarkan. Yang gereja anggarkan. Asalkan toleransi umat beragama masih ada kan. Makanya ada undang-undang anti diskriminasi sudah disahkan oleh DPR RI sama pemerintah. Tapi sayangnya Pak Satria, orang punya telinga itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat ya, sehingga kurang bisa untuk bisa mendengarkan. Pak Ajis bagaimana? Ya, jadi kegelisahan dalam dunia pendidikan ini sesungguhnya sudah semakin lengkap ya. Ketika kemudian bangunan, fondasi integritas yang sejatinya dibangun itu sejak bangku dasar itu kemudian diricuki ya dalam bahasa apa ini ya, bahasa sederhana barangkali. Yang Madura saja. Dicederai oleh oknum-oknum yang saya pikir oknum ini justru orang yang kita percaya. Ya, jadi orang yang kita percaya, contoh sekelas kepala sekolah itu mengkoordinir peruntuhan nilai-nilai integritas ini kan menjadi pertanyaan besar begitu loh maksud saya. Ada apa dengan negeri ini? Itu kan pertanyaan lanjutannya. Kemudian yang kedua, ketika saling menyalahkan, budaya di Indonesia ini kan banyak saling menyalahkan pada. Ketika kemudian angka ketidaklulusan itu banyak, itu kemudian marah-marah kepala dinasnya terhadap kepala sekolah yang bersangkutan begitu. Kemudian ketika laporan dari sebuah kota ataupun kabupaten itu angka ketidaklulusan itu banyak, itu kemudian dari tingkat dinas pendidikan provinsi juga marah-marah. Ini sebenarnya tidak benar begitu loh. Artinya boleh melakukan evaluasi, sepanjang itu memiliki korelasi positif terhadap peningkatan output yang diinginkan itu seperti apa gitu loh. Artinya tidak boleh kemudian mengajari anak tidak jujur, ya kan? Tidak boleh kemudian memberikan kunci jawaban terhadap anak misalnya.
tidak boleh kemudian memanipulasi data. Itu jelas, ini pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir dan itu bertentangan dengan hati nurani kita sebagai bangsa yang berkepribadian, gitu loh maksud saya. Untuk membangun pendidikan berkarakter itu dibutuhkan keseriusan. Satu, pemerintah, begitu ya. Artinya pemerintah tak saja sebagai pembuat kebijakan, tetapi harus melakukan monitoring yang maksimal, begitu maksud saya. Kita kadang kelemahan kita ini banyak buat undang-undang, banyak buat aturan segala macam, monitoringnya lemah. Gitu kan? Ngomong anggaran pendidikan 20% yang terserap itu hanya berapa persen dan yang dikorupsi itu sekian persen, nah, gitu kan. Ini fakta loh, Pak Rianto. Yeah, yeah, yeah. Itu karena kelemahan monitoring. Ngomong dana BOS misalnya, itu bocor di sana sini dan seterusnya. Itu juga apa? Lemah di monitoring. Gitu kan? Kita ini, maka kemudian pemerintah ke depan harus intensif melakukan monitoring sistemik, begitu maksud saya. Sistemik itu artinya apa? Itu terencana, terukur, dan kemudian itu jelas orangnya ini siapa. Jangan mengambil orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keahlian untuk menilai, begitu maksud saya. Untuk menilai dan kemudian mengawasi, dan kemudian memberikan yang namanya punishment, hukuman. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, bagi para guru, saya pikir hari ini kesejahteraan para guru itu sudah cukup melegakan pikiran, maksud saya ya. Artinya, walaupun barangkali segala kebutuhannya belum tercukupi, tetapi ini sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya, ya. Peningkatan cukup signifikan ini harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja, peningkatan prestasi ngajar, dan yang paling penting adalah peningkatan bagaimana cara mendidik yang sesungguhnya. Mendidik yang sesungguhnya, saya sudah contohkan di awal bahwa mata kuliah A, pelajarannya biologi, itu harus ada namanya pendidikan nilai, dan kemudian dilengkapi dengan pendidikan moral. Biologi ya. Ini tidak hanya pendidikan agama. Ya. Nah, kemudian matematika juga demikian, harus ada namanya pendidikan nilai, kemudian pendidikan moral. Sehingga apa? Ketika output itu mulai mengikuti ujian, kemudian lulus dan seterusnya, itu tampak terlihat hasilnya, gitu loh maksud saya. Ketika output tidak terlihat hasilnya atau setengah-setengah, ini kan juga rugi dong para orang tua ini kan. Pendidikan benar tanggung jawab bersama, tetapi ketika dilakukan tidak serius oleh para pengajar dan pendidiknya, maka tunggulah ketidakjelasan outputnya. Oke, Pak Aziz, jadi kalau saya simpulkan tadi itu apa, ada begini, kalau kita kepingin membuat pesawat terbang, itu tidak diperkuat jurusan-jurusan yang berkaitan dengan pesawat terbang. Betul. Mungkin masalah fisika dan sebagainya. Betul. Sama halnya yang kita bicarakan sekarang ini. Negara ini membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Tapi yang menopang agar menjadi pendidikan berkarakter, contohnya jurusan-jurusan masalah agama, jurusan-jurusan masalah budaya, ya. Itu rupanya dikesampingkan oleh pemerintah ya. Satu sisi kita berpikir tentang berkarakter itu tumpuannya humaniora, tumpuannya agama, tapi rupanya mereka tidak memberikan ruang pada itu. Bagaimana Pak Aziz kalau sampean ini? Betul. Jadi ruang, space, tempat bagi bagaimana sesungguhnya bangsa ini memiliki yang namanya nasionalisme ya. Nasionalisme yang barangkali tadi disinggung, dia harus bangga terhadap Indonesia dan bangga menjaga kelestarian, gitu kan? Itu juga memang banyak diabaikan, dan itu diabaikan tidak semata-mata karena dirinya sebagai generasi, tetapi hari ini kita miskin keteladanan, gitu loh maksud saya. Kalau para orang tua, ya para senior kita mengajarkan, membudayakan, mencontohkan, mendemonstrasikan, maka sesungguhnya kita akan menjadi generasi-generasi yang memang betul-betul memiliki teladan yang jelas. Sehingga tidak kemana-mana teladannya, tidak ke luar negeri, tidak kemana dan seterusnya, begitu. Di sekitar dia ya. Ada yang mengingatkan. Nah, karena kita ini kelemahannya adalah sudah punya sedemikian banyak tokoh, sudah punya sedemikian banyak pakar, banyak para pendahulu, banyak para pendiri bangsa, tetapi tidak pernah diingatkan sejenak misalnya begitu ya, untuk kemudian mengenang sejenak, untuk kemudian mengambil nilai-nilai yang mereka ajarkan untuk menjadi generasi yang betul-betul unggul. Ya, oke, Pak Aziz.
Ini menarik kalau berbicara masalah pendidikan berkarakter ya, berkarakter, karena memang ini adalah fokus pemerintah yang sampai sekarang kita rasakan punya cita-cita tapi jalannya sempit. Jalan sempit pun meragukan, karena memang orang-orang seperti yang punya ide seperti tadi itu rupanya masih dikesampingkan. Basis untuk closing terakhir ini, apa pesan kepada para pendidik dan kepada para siswa? Monggo. Ya, jadi saat ini pendidikan kita membutuhkan upaya-upaya secara serius, upaya-upaya secara sistematis, bahwa pendidikan harus dilakukan secara maksimal. Proses pengajaran, proses pendidikan, mengajar dan mendidik itu harus menjadi satu terintegrasi secara utuh sehingga output itu menjadi jelas. Dan pemerintah itu mendukung secara penuh, tak saja kemudian sebagai pihak yang kemudian hanya memberikan motivasi finansial ansi, tetapi bagaimana menjadi betul-betul penanggung jawab terhadap dunia pendidikan secara umum. Keseluruhan. Saya pikir demikian. Oke, Pak Aziz, terima kasih telah memberikan advis kepada dunia pendidikan ini. Terima kasih kehadiran Pak Aziz dan Pak Satria. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, waktu yang harus memisahkan kita. Semoga kita bisa bertemu pada waktu berikutnya. Pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas bersuara. Saya Rianto beserta kru Dhamma TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Outside the sun is shining, it seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day.